Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Hayat Madura. Dan hari ini, sore ini aku akan review ya bekek atau tempat pemakaman ya, yang ada di Mekah sahabatku ya. Ini kebetulan saya nganter majikan saya ya, waktu saudara majikan saya meninggal ya. Ada kubur. Nah, ini gak sembarangan orang bisa masuk ke dalam. Jadi buat teman-teman yang mau ziarah ke makam itu kadang cuma duduk di luar doang. Kalau masuk itu mungkin harus ada izin dulu, sahabatku. Gak sembarangan masuk. Kalau di Indonesia kan bebas, kan sahabatku. Di sini enggak. Dan juga di sini tuh gak ada tulisan, sahabatku. Cuma batu-batu kayak gitu doang. Nah, bisa inget apa enggak deh kalau kayak gini, sahabatku? Kalau saya jujur, kalau udah kelamaan, kalau kan di sini nggak tiap malam Jumat kita kesana ke sini gitu ya, baca Yasin, enggak, di sini enggak kayak gitu, sahabat. Makanya bisa lupa juga kalau kayak gini, nggak ada tulisan, nggak ada apa, cuma batu doang di atasnya ya, seperti itu, sahabat. Ini dekat haram. Kalau nggak salah ini kalau lewat dari Taibia itu ada di sana ya. Mungkin teman-teman udah paham ya kayak gini yang ada di Mekah. Ini info aja buat teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu pemakaman ya, Allah. Jadi kita kalau lihat seperti ini aku rekamnya di luar, sahabatku ya. Kita nggak bisa masuk. Ini juga masalah di depan hotel ini, gede banget ya. Jadi kita lihat sekitarnya itu ada apa aja ya di depan sini. Dan buat teman-teman juga yang ada di Mekah pasti pernah lihat ini. Aku lagi tiduran di sini itu di depan hotel ini, sahabatku. Hanya ada duduk santai di situ. Boleh kita berbaring makan, mau apa jalan-jalan juga seru di sini, sahabat. Dan cuacanya alhamdulillah agak dingin-dingin ya. Soalnya biasanya kalau panas nggak enak juga ya di luar. Pasti aku duduknya tuh di mobil. Tapi ini alhamdulillah cuacanya buat lumayan bagus ya, dingin. Dan juga karena mungkin karena baru turun hujan ya, makanya cuacanya dingin, nggak panas banget gitu. Nah, kita coba, ini tingginya lumayan tinggi ya depan ini. Masya Allah, ini siapa yang punya ya? Dari dulu sampai sekarang saya belum tahu nih siapa yang punya. Jadi kita cek sekitarnya ya, tuh ada parkir mobilnya di bawahnya, sahabat. Di bawah hotel. Oh, mantap banget. Nah, nanti kita cek. Kalau buat teman-teman yang mau umroh ke sini, kita mau jalan-jalan, silakan lewat jalan ini santai. Tuh. Ya. Oke, sahabatku, terima kasih. Ini cuma sebentar aja, soalnya aku lagi kerja dulu ya, karena majikan saya pasti udah turun ini bentar lagi. Terima kasih atas supportnya, dan jangan lupa bantu bisa sekedar menyalakan loncengnya biar aku tambah semangat lah terus, sahabatku ya. Posting info terbaru yang ada di Mekah ya. Pokoknya apapun itu saya akan review, akan aku sajikan buat teman-teman agar teman-teman punya pengalaman daerah Mekah itu seperti apa. Kebetulan aku tinggal di Mekah, sahabatku ya. Dan juga semua teman-teman yang nonton video ini mudah-mudahan bisa melaksanakan haji ya dan umroh ke tanah suci ini semua sama keluarga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.